Halo Sobat Kredit, saya selalu senang ketika orang tua dan anak saudara berkumpul, saling tegur sapa dan saling bercerita mengenai pengalaman di waktu muda. Ada hal yang menarik pada waktu itu, di mana sepupu dari ibuku, sebut saja Aminah, bercerita mengenai pengalamannya. Boleh dikatakan, ini merupakan pengalaman pribadi beliau, penuh dengan misteri, penderitaan, dan hampir saja membuatnya gila. Dan kisah nyata yang saya dengar dari narasumber sendiri, dan kejadian ini dibenarkan pula oleh tetangga terdekat, saudara dekat beliau dan orang tua dari narasumber sendiri. Bahkan ibuku juga membenarkannya. Mereka terlibat langsung dalam proses pencarian 4 hari hilangnya Aminah saat itu. Cerita ini dimulai kurang lebih 34 tahun yang lalu. Ya, 34 tahun yang lalu. Karena kejadiannya bersamaan dengan lahirnya anak kedua dari Aminah, sebut saja Cucu. Dia perempuan. Saat ini Cucu kurang lebih berusia 34 tahun. Sebenarnya dia merupakan saudara sepupuku sendiri. Karena ibuku dan ibu Cucu, yaitu Aminah, adalah saudara sepupu. Jadi kalau ditelusuri, Cucu adalah saudara sepupu jauhku dari satu buyut. Waktu itu, Aminah kebetulan tinggal di sebuah desa. Secara geografis, desa itu terletak di sebelah utara Kabupaten Garut dan masuk ke wilayah Kecamatan Tarogong Kidul pada saat ini. Cibunar nama desanya. Kebanyakan orang Garut pasti tahu letak desa itu. Boleh dikatakan desa Cibunar pada waktu itu masih merupakan sebuah kampung kecil yang terletak di sudut kota. Sebelah timur membenteng aliran sungai Cimanuk. Desa itu dikelilingi oleh pesawahan dan hutan belantaran yang cukup lebat. Sebuah desa terpencil yang jauh dari keramaian dan terkesan angker. Maklum, pada waktu itu sekitar tahun 70-an. Aku masih ingat ketika usiaku menginjak 7 tahun, melihat desa yang masih asri dengan alamnya, rumah-rumah yang berdindingkan bilik kayu, tempat duduk atau golodok di setiap teras rumah yang beralaskan batu kali sebesar kepalan tangan dan disusun terhampar di depan halaman rumah, khas rumah di kampung masa lalu. Ditambah lagi rimbunnya pepohonan dan kebun-kebun yang tumbuh di sana. Hampir setiap 20 meter persegi pada setiap sudut rumah terdapat kebun bambu, dan hanya ada jalan setapak selebar 1,5 km. Jalan itulah yang menghubungkan desa Cibunar dengan desa-desa di sekitarnya. Jalannya pun masih tanah berlumpur, tidak seperti saat ini. Belum ada penerangan pada waktu itu. Penerangan hanya dengan memanfaatkan obor yang dibuat dari ruas bambu kering yang diisi minyak dan disumbat dengan segumpal kain untuk sumber nyala apinya. Obor inilah yang digunakan sebagai satu-satunya alat penerangan, dan hampir di setiap rumah menggunakan alat penerangan ini. Obor dipakai karena pada waktu itu aliran listrik belum ada. Dari desa itulah kisah misteri hilangnya Aminah dimulai. Aminah menikahi seorang pemuda berperawakan tegap dan berwajah ganteng pada masanya. Namanya adalah Mukmin. Dari pernikahannya ini mereka dikaruniai seorang anak laki-laki, sebut saja Somad. Usia pernikahannya pada waktu itu sekitar 3 tahun, dan anak pertamanya berusia kurang lebih 2 tahun. Rumah tangganya pun terkesan baik-baik saja.
Mukmin bekerja di salah satu pabrik dodol di kota Garut. Hampir satu minggu sekali dia pulang ke rumah. Maklum, jarak pabrik ke desa Cibunar, di mana mereka tinggal itu cukup jauh, kurang lebih 8 km, cukup jauh dengan berjalan kaki pada waktu itu. Di tahun kelima pernikahannya, Aminah mulai menampakkan tanda-tanda mengandung anak kedua. Dari sinilah, segala bentuk permasalahan mulai merongrongi Aminah. Tidak seperti biasanya, suaminya Mukmin kini jarang pulang. Padahal, Aminah sudah tidak sabar ingin menceritakan kabar gembira kepada suaminya mengenai kehamilannya yang kedua. Tapi, suaminya belum juga menampakkan batang hidungnya. Suaminya sudah 2 minggu belum pulang. Barangkali dia sibuk, bisik Aminah dalam hatinya. Kecurigaan Aminah mulai nampak ketika suaminya pulang. Raut muka suaminya kelihatan ketus, raut muka yang tidak seperti biasanya. Tidak ada senyum sedikit pun di raut muka suaminya. "Ah, barangkali hanya perasaanku saja," ucap Aminah dalam hatinya. Melihat raut muka suaminya, Aminah belum berani mengatakan bahwa dirinya sedang hamil. Baru pada keesokan harinya, di mana suaminya mau berangkat lagi, Aminah mulai memberanikan diri bercerita kepada suaminya bahwa dirinya sedang hamil. Namun suaminya cuma berkata, "Berapa bulan?" Lantas Aminah menjawab bahwa dirinya kini tengah mengandung 4 bulan. Dan dengan kata ketus, suaminya berkata, "Ya sudah, jaga baik-baik, aku mau kerja lagi." Seperti menelan pil pahit dengan mendengar kata-kata suaminya pada waktu itu, padahal ia berharap mendapat kecupan dan pelukan dari sang suami. Tidak terasa, kini kandungan Aminah menginjak bulan ke-6. Aminah mulai diliputi perasaan tidak karuan. Tidak seperti biasanya, suaminya belum pulang-pulang juga. Padahal, sudah 2 bulan semenjak kepergiannya. Penantian yang cukup panjang untuk seorang ibu hamil yang haus akan belayan kasih sayang sang suami. Dengan diliputi oleh kebimbangan, banyak ketakutan yang menghantui perasaan Aminah tentang suaminya. "Di mana suamiku? Mudah-mudahan dia selamat dan dalam keadaan sehat," doa Aminah dalam hati. Ia selalu mendoakan yang terbaik untuk suaminya. Menit berganti jam, jam berganti hari, hari berganti bulan. Sama sekali tidak ada kabar sedikit pun mengenai suaminya. Akhirnya, di ujung penantian yang cukup panjang, Aminah mengutus kakak sepupunya, Rodayat, untuk mengunjungi suami dan membawa pulang. Kebetulan, kakak sepupunya tahu di mana suami Aminah bisa menginap. Di masa penantiannya, dengan penuh kecemasan akan suaminya, Aminah mondar-mandir keluar masuk rumah. Dengan harapan, Rodayat yang diutusnya pulang membawa suaminya. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Akhirnya, Rodayat yang diutusnya terlihat dari kejauhan menuju ke rumahnya. Rodayat lantas menghampirinya. Dan sebelum Rodayat bercerita, ia menasihati Aminah agar tabah dan sabar atas kabar yang akan disampaikannya. Aminah mulai dagdigdug tidak karuan. "Ada apa gerangan?" ucapnya sambil mengusap air mata yang menetes di kedua matanya. Akhirnya, Aminah harus tabah menerima kabar yang sangat menyayat hati. Iya, bahwa suaminya berencana mau kawin lagi dengan wanita idaman barunya. Seperti disambar petir, Aminah tersungkur tak sadarkan diri dalam pangkuan sepupunya. Sungguh naas bagi Aminah.
Wanita yang keadaan hamil 7 bulan yang seharusnya mendapat belayan kasih sayang dan dimanja suaminya itu ternyata disakiti tanpa perasaan. Sejak mendengar kabar tak sedap mengenai suaminya, Aminah banyak menyendiri dan melamun, sambil sesekali mengusap air mata yang menetes di pipinya. Kadang, ia keluar rumah dengan tatapan yang kosong. Siapapun kadang dijawabnya, kadang juga tidak. Orang tuanya pun ikut prihatin dan menangisi nasib anaknya. Orang tuanya cuma bisa mendoakan yang terbaik dan kadang berucap sambil meneteskan air mata. Yang sabar, Minah. Banyak berdoa, mudah-mudahan suamimu dikembalikan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambil mengusap kepala Aminah. Sungguh hari-hari yang menyakitkan bagi Aminah, karena sampai saat itu suaminya belum juga datang untuk menjenguknya. Aminah hanya bisa melamun dan melamun saja. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Menjelang maghrib kira-kira pukul 5:30 sore, akhirnya tanda-tanda kelahiran anak keduanya mulai terasa. Orang tuanya sadar bahwa anaknya akan melahirkan. Dengan sigap, orang tua Aminah memanggil paraji atau dukun beranak, Ma'odah namanya, yang sudah siap sedia menunggu. Aminah yang saat itu berada dalam lamunan dan hati yang tersayat karena suaminya akhirnya melahirkan seorang anak perempuan yang saat ini bayi itu adalah cucu. Proses melahirkan yang cukup melelahkan. Darah segar yang menempel pada sinjang atau rok kebaya yang masih dipakainya terlihat kental mengering memudarkan warna asli kebaya yang berwarna kuning kecoklatan. Tidak ada raut muka bahagia di wajah Aminah saat bayinya lahir. Dia masih tetap melamun. Sepertinya lamunannya masih tetap pada suaminya. Padahal proses kelahirannya tidak didampingi oleh suaminya. Suaminya seperti lepas dari tanggung jawab atas Aminah dan anak yang dilahirkannya itu. Sementara orang tua dan orang-orang di sekitarnya sibuk mengurusi bayinya, Aminah pelan-pelan bangkit dan turun dari ranjang persalinan. Darah segar masih keluar dari rahimnya. Tanpa sepengetahuan orang-orang di sekitarnya, dalam keadaan setengah sadar serta tatapan yang kosong, Aminah keluar meninggalkan rumah. Padahal hari sudah mulai berganti gelap. Dekat ke waktu maghrib pada waktu itu, hanya satu tujuan Aminah, ia berniat untuk mengunjungi suaminya. Entah apa yang merasuki Aminah, baru selesai melahirkan, pikirannya malah tidak karuan. Hanya ada satu di hatinya, dia ingin suaminya. Darah berbau amis sisa persalinan seperti masih menetes dari rahimnya. Aminah berjalan terhuyung-huyung menyusuri jalan setapak berlumpur yang menghubungkan desa Cibunar dengan desa lainnya. Di persimpangan jalan, dengan kebun bambu yang jarang dilewati orang, dalam keadaan setengah sadar dan pikiran yang kosong, Aminah berpapasan dengan seorang kakek-kakek. Dan kemudian kakek itu menyapa, "Duh, kasihan cucu kakek. Sini kakek bantu gendong." Sambil memberikan punggungnya untuk dinaiki, Aminah lantas menuruti dengan menaiki punggung si kakek untuk digendong. Tepat di hari di mana Aminah menghilang, orang tua dan saudara-saudara Aminah kalang kabut dengan dihinggapi perasaan galau yang sungguh ekstrim. Mereka pun tidak tinggal diam. Mereka terus berusaha untuk mencari Aminah. Dicarinya Aminah ke sana kemari, tetapi pencarian mereka pada sore itu tidak membuahkan apa-apa. Orang tuanya sangat khawatir terhadap keadaan Aminah. Apalagi pada waktu itu santer dengan mitos penduduk setempat.
bahwa sangat dilarang orang yang baru melahirkan keluar rumah pada waktu menjelang maghrib, mengingat darah persalinan yang masih menetes dan masih tercium bau amis. Konon katanya bisa mengundang makhluk gaib sebangsa jin untuk mengganggunya. Gelap gulita mulai menyelimuti kampung kecil itu. Keluarga Aminah pada waktu itu dibantu oleh tetangga terdekat, Pak Osin sebagai kepala tim pencarian, terus berupaya mencari Aminah. Dengan bantuan penerangan obor seadanya, mereka berupaya untuk melakukan pencarian. Pencarian pun dilanjutkan untuk menelusuri desa Cibunar. Sudut demi sudut ditelusuri. Kebun-kebun bambu dimasuki sambil berteriak, "Aminah, Aminah, di mana?" Kata-kata itulah yang terdengar saling bersahutan di antara mereka. Mereka hanya berharap bisa menemukan Aminah dimanapun ia berada. Sementara tetangga dan keluarga Aminah sedang melakukan pencarian, di rumah bayi Aminah yang berada dalam gendongan neneknya terus merengek menangis dan terus menangis, mengisi keheningan malam yang mulai gelap gulita. Kasihan bayi itu, bayi mungil yang seharusnya mendapatkan air susu dan kehangatan belayan ibu di hari pertama dia ada di dunia, hanya bisa pasrah dengan takdirnya. Setiap kali bayi itu menangis, keluarga Aminah hanya bisa memberinya tetesan air teh manis. Maklum, pada waktu itu susu formula masih sulit didapat di wilayah di mana Aminah tinggal. Pertemuan Aminah dengan si kakek membawanya ke sebuah perjalanan yang sulit dimengerti oleh nalar manusia pada umumnya. Di hari di mana Aminah bertemu si kakek untuk hari pertama, ia dibawa ke sebuah sumber mata air. Mata air Cibungur namanya, begitu orang sekitar menyebutnya. Entah apa yang ada di balik nama tempat itu. Ci artinya air, dan bungur artinya ungu. Mata air tersebut berada di sebuah ujung selatan desa Cibunar. Agak sedikit seperti lembah tetapi tidak terlalu dalam. Dan terletak di dalam hutan yang rimbun dengan pohon bambu yang menjuntai. Tempat itu tidak terlalu jauh dan kurang lebih 50 meter dari pemukiman sekitar. Cuma harus melewati jalan setapak yang agak menurun untuk menuju tempat tersebut. Sumber mata air itu dimanfaatkan oleh penduduk setempat sebagai tempat mandi, cuci, dan kakus di siang hari. Sebenarnya, keluar mata air di tempat tersebut karena ada pohon kiara yang sangat besar. Kurang lebih ukurannya sebesar 3 ekor kerbau. Pohon itu kelihatan angker dengan sebagai akar-akarnya yang seukuran betis orang dewasa terlihat menembus tanah. Dari bawah pohon itu keluar mata air sebesar ibu jari kaki. Masyarakat menampung air tersebut dengan membuat empang kecil berukuran 4x3 meter tepat di bawah pohon besar itu. Menurut penduduk setempat, air tersebut keluar karena ada pohon besar itu. Jika pohon itu ditebang, maka air pun akan mengering, katanya. Dan tempat di bawah pohon besar itulah Aminah tinggal di hari pertama ia dibawa oleh si kakek. Perasaan Aminah pada waktu itu tidak bisa dijelaskan. Dia cuma sadar itu adalah malam hari, dan dia sadar dia ada di dalam hutan. Tidak ada penerangan, tetapi tidak ada perasaan takut sama sekali. Kedua payudaranya mulai membengkak dan terasa berat. Ingin sekali ia menyusui anaknya. Namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya terpaku, seperti berada dalam pengaruh hipnotis,
dan hanya si kakek yang ada di sampingnya. Dalam keadaan Aminah terpaku, diam, tidak bisa bertindak apa-apa. Aminah sadar, pada waktu itu ia mendengar sayup-sayup dari kejauhan teriak orang-orang yang memanggil namanya. Aminah, Aminah. Suara tersebut perlahan tapi pasti mendekati Aminah. Beberapa saat kemudian, suara tersebut kini terdengar dengan jelas oleh Aminah. Dan tepat di depan Aminah, kurang lebih berjarak 4 meter di kegelapan malam, ia dapat melihat percikan cahaya-cahaya obor melintas jalan setapak yang ada di depannya. Aminah dengan jelas melihat Pak Osin dan beberapa orang lainnya yang pada saat itu melakukan pencarian lewat tepat di hadapannya. Meski begitu, mereka sepertinya tidak bisa melihatnya. Aminah pada waktu itu bermaksud ingin menanyakan kabar bayinya pada mereka. Namun, mulutnya terasa terkunci. Tidak bisa berteriak, tidak bisa beranjak. Padahal, ingin sekali hatinya menanyakan kabar bayinya yang dilahirkannya. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Pelan tapi pasti, akhirnya tim pencarian pun mulai menjauhi lokasi di mana Aminah berada. Hanya Aminah dan si kakeklah yang tidak bisa beranjak dari tempat itu. Si kakek kemudian berucap, "Cucuku, besok kita akan pindah menuju Cilamping." Cilamping adalah nama sebuah sumber mata air berikutnya yang akan dikunjungi Aminah dan si kakek misterius itu. Aminah hanya bisa mengangguk. Tidak terasa malam pun berganti siang. Aminah belum kunjung ditemukan. Ini adalah hari kedua di mana Aminah menghilang. Di rumah, bayi Aminah terus merengek. Hanya tangisan dan tangisan yang mengisi kesunyian ruangan rumahnya. Di hari tersebut, bayi itu akhirnya mendapatkan tetesan susu. Susu itu didapat dari saudara Aminah yang terpaksa membelinya ke kota karena merasa kasihan dan khawatir atas kondisi bayi Aminah. Akhirnya, bayi itu mendapat tetesan susu untuk pertama kalinya, meskipun hanya susu formula. Di hari kedua ini, di siang hari di lokasi di mana Aminah berada, ia hanya bisa tidur dan tidur. Atau terkadang dia terbangun sebentar. Sepertinya kakek yang menemaninya tadi malam tidak lagi terlihat di sampingnya. Entah kemana, tapi Aminah masih tetap dalam kondisinya. Masih seperti ada dalam pengaruh hipnotis. Ia tidak bisa beranjak dan tidak bisa berbuat apa-apa. Siang pun mulai berganti malam lagi. Si kakek yang sejak tadi tidak nampak akhirnya muncul lagi di sampingnya. Entah dari mana datangnya, si kakek pada waktu itu berniat ingin melanjutkan perjalanannya ke tempat kedua, yaitu ke Cilamping. Dengan digendong oleh si kakek, akhirnya mereka beranjak dari lokasi itu menuju ke Cilamping, dan sampailah mereka di tempat tujuan. Sudah 2 hari Aminah menghilang. Tanpa ia sendiri mengerti, malam kedua ini Aminah berada di Cilamping, tepat di lokasi mata air berada. Mata air tersebut menetes di antara bebatuan cadas yang membentuk dinding curam di sekitarnya. Memang, lokasi ini cukup jauh dari pemukiman dan berada di sebuah lembah yang cukup dalam di permukiman Desa Cibunar. Pada siang hari hanya ada beberapa orang saja yang beraktivitas mandi, cuci, dan kakus di tempat ini. Malam harinya tidak pernah ada orang yang berani lewat ke tempat ini, karena mungkin harus melalui jalan setapak dan kebun bambu yang cukup rindang. Ditambah dengan turunan yang cukup curam untuk melaluinya,
serta persis di sampingnya ada jurang yang cukup dalam dan rimbun dengan pepohonan. Jurang tersebut mengarah ke aliran sungai Cimanuk yang membentang dari arah utara ke selatan. Di tempat sekarang Aminah berada, ia seperti biasa hanya bisa terdiam terpaku bersama sang kakek di sampingnya. Pada malam itu, ia merasa sangat lapar yang sangat, karena hampir satu hari penuh ia tidak makan. Akhirnya, tidak kuatnya menahan lapar, akhirnya Aminah meminta makan kepada si kakek. "Kek, saya lapar," ucapnya. Si kakek kemudian menawarkan sepotong makanan kepadanya. Makanan yang dikasih si kakek itu tidak seperti makanan pada umumnya. Makanan itu berwarna hitam kemerahan, sama seperti potongan genteng yang sudah kusam, dan kurang lebih berukuran sebesar 3 jari orang dewasa. Seperti itulah makanan yang diberikan oleh si kakek. Karena lapar, tanpa berpikir panjang, akhirnya makanan tersebut sampai ke mulutnya. Tidak berasa apa-apa ketika menyantap makanan itu. Rasanya tawar. Anehnya, setelah habis melahap makanan tersebut, Aminah merasa cukup kenyang dan tidak lagi merasa haus lagi. Malam mulai berganti siang. Diamatinya si kakek tidak lagi ada di sampingnya. Sepertinya dia menghilang atau pergi untuk sementara. Tapi keadaan Aminah pada waktu itu masih tetap seperti hari-hari sebelumnya. Tidak bisa berbuat apa-apa, dan yang bisa ia kerjakan hanyalah diam terpaku dan tidur. Tidak terasa sudah hari ketiga Aminah menghilang. Keluarga Aminah masih terus diliputi oleh keadaan panik tidak karuan. Memikirkan kondisi anaknya yang belum diketahui rimbanya. Akhirnya, ada inisiatif tetangga-tetangga terdekat. Keluarga Aminah diminta untuk mencari orang pintar. Mereka berpendapat, barangkali hilangnya Aminah karena ada campur tangan makhluk gaib bangsa jin yang menculiknya. Keluarga Aminah pada waktu itu langsung merespon inisiatif salah seorang tetangganya itu. Mereka mencari orang pintar untuk membantunya. Dari orang ke orang mereka tanyakan tentang orang yang kira-kira mampu untuk menolongnya. Sampai pada akhirnya, orang tua Aminah ditunjukkan ke sebuah rumah. Rumah itu tidak terlalu bagus, hanya rumah panggung yang sederhana, dengan bilik bambu yang digunakan sebagai dinding rumahnya. Rumah tersebut masih berada di wilayah Desa Cibunar. Mang Upis nama pemilik rumahnya. Sosoknya tidak terlalu tinggi dan gemar memakai peci. Sebagian rambutnya sudah ditumbuhi uban dan kulitnya hitam. Maklum, Mang Upis hanya seorang buruh tani dan seorang peternak domba. Mang Upis sebenarnya bukan orang pintar, tapi dia adalah orang yang tahu persis siapa yang bisa menolong keluarga Aminah dari musibah yang sedang dihadapinya. Mang Upis hanyalah perantara yang nantinya akan menghubungkan keluarga Aminah dengan orang pintar yang dimaksud. Tibalah keluarga Aminah ke rumah Mang Upis. Kebetulan pada hari itu Mang Upis sedang ada di rumahnya. Ditemuinya Mang Upis. Kemudian keluarga Aminah menceritakan dan hendak bermaksud mencari orang yang mampu mengatasi masalah itu. Sepertinya tidak perlu panjang lebar. Mang Upis sudah mengerti mengenai maksud kedatangan keluarga Aminah. Mang Upis dengan rendah hati akan membantu untuk menemui orang yang bisa menolong memecahkan masalah yang sedang dihadapi keluarga Aminah.
Tidak menunggu lama, setelah kepergian tamunya, Mang Upis langsung beranjak dari tempat duduknya untuk menemui orang pintar yang dimaksud. Tidak lupa dengan pecinya, Mang Upis berjalan menyusuri jalan setapak menuju desa tetangga yang berjarak 4 km dari rumahnya. Mang Upis sepertinya sudah tahu persis rumah tempat orang pintar tersebut berada. Ya, karena memang orang pintar tersebut masih saudara dekatnya. Mbah Ukon, nama orang pintar itu. Pria berusia 70 tahun yang berperawakan tinggi dan kurus dengan tatapan mata yang sayu dan rambutnya sudah kelihatan putih, tetapi posturnya masih kelihatan segar walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Setibanya Mang Upis di rumah Mbah Ukon, Mang Upis kemudian menceritakan detail kejadiannya. Dari awal sampai Aminah hilang dan masih belum diketemukan sampai saat ini. Mbah Ukon mengangguk, tandanya mengerti. Mbah Ukon terdiam sejenak, memejamkan mata dan mulai menerawang. Entah apa yang sedang dilakukannya, sampai pada akhirnya Mbah Ukon berpesan melalui Mang Upis agar keluarga Aminah menyediakan kemenyan madat, yaitu kemenyan berwarna hitam yang baunya khas seperti kemenyan pada umumnya. Katanya, hanya dengan kemenyan inilah Aminah bisa ditemukan. Itu juga kalau belum terlambat. Katanya, beliau juga berpesan akan segera menemui keluarga Aminah untuk mulai mencarinya. Sementara keluarga Aminah sibuk dengan urusannya, Aminah masih berada di lokasi yang tidak bisa ditemukan. Siang pun tidak terasa mulai berganti malam. Dan seperti biasa, si kakek yang tadinya tidak kelihatan batang hidungnya, kini sudah berada di sampingnya. Di malam itu, si kakek berencana membawanya ke sumber mata air berikutnya. Mata air itu terletak di lembah yang cukup dalam. Orang sekitar menyebutnya Cinyusu. Penduduk sekitar kadang menggunakan sumber air tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Aminah kemudian dibawa oleh si kakek ke sumber air tersebut. Dan seperti biasa juga, tidak ada yang bisa dilakukan Aminah. Dia hanya bisa menuruti apa yang diperintah oleh si kakek. Setiap kali ia lapar, ia akan dikasih sepotong makanan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Dan dengan memakan makanan itu, ia akan merasa kenyang dan tidak merasa haus lagi. Keluarga Aminah sudah dapat kabar dari Mang Upis untuk menyediakan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Syarat-syaratnya pun sepertinya sudah disediakan, yaitu segenggam menyan madat warna hitam lengkap dengan tempat pembakarannya. Tidak ditunggu lama, pada hari keempat, tepatnya di siang hari, orang yang ditunggu-tunggu akhirnya datang. Dia adalah Mbah Ukon dengan memakai pakaian hitam dan memakai peci hitam. Ia datang bersama Mang Upis untuk menemui keluarga Aminah. Setelah mereka berkumpul, Mbah Ukon kemudian meminta syarat yang dimaksud. Kemenyan pun mulai dibakarnya. Mbah Ukon kemudian memejamkan mata. Kumat kamit melapalkan kata-kata dan mantra yang sulit dimengerti. Beberapa saat kemudian, Mbah Ukon akhirnya membuka matanya. Dengan suara yang sedikit parau, Mbah Ukon berkata, "Alhamdulillah, belum terlambat. Nanti sore, antar saya ke perbatasan Desa Cibunar sebelah selatan," ujarnya. Waktu yang ditunggu-tunggu pun akhirnya tiba.
Bah Ukon ditemani sama Mang Upis dan keluarga Aminah akhirnya menuju lokasi yang dimaksud. Ciraja nama lokasinya. Lokasi tersebut terletak bertepatan dengan jalan setapak yang sering dilalui orang untuk keluar dari desa Cibunar. Ketika masyarakat Cibunar menuju kota Garut, jalan inilah yang dijadikan alternatif untuk menuju ke sana. Jalannya sedikit menurun dan ditumbuhi banyak pohon bambu dan kayu di samping kiri dan kanannya. Jalannya juga cukup terjal dan berlumpur di kala musim hujan. Sampailah mereka di lokasi yang dimaksud. Bah Ukon segera duduk bersila dan mulai menyalakan kemenyan sambil komat kamit untuk yang kedua kalinya. Selang beberapa saat, akhirnya Aminah yang dicari menampakkan diri kurang lebih 10 meter di depannya. Pakaiannya kucal, posisinya sedang tersungkur di atas rerumputan kering di bawah pohon bambu. Dan dalam keadaan pingsan, kata Bah Ukon, tadi ada sosok kakek-kakek sedang menemani Aminah tepat berada di sampingnya. Katanya, kakek-kakek yang menemani Aminah itu lari terbirit-birit dan kabur karena ketakutan. Lantas sebenarnya, siapa kakek-kakek misterius itu? Bah Ukon menjelaskan bahwa kakek-kakek itu adalah jelemaan sebangsa jin. Dia merasa kasihan kepada Aminah dan bermaksud akan menikahinya. Seandainya pada waktu itu mereka terlambat, Aminah tidak akan bisa lagi diketemukan. Mengutip dari informasi Aminah setelah ditemukan, bahwa ia pada hari keempat akan dibawa oleh si kakek menuju daerah Laut Kidul di wilayah Pamengpek, Kabupaten Garut. Bah Ukon cuma berpesan, jangan keluar rumah di waktu menjelang maghrib untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan, karena masih bau amis darah yang akan memancing makhluk halus untuk mendekatinya. Juga jangan banyak melamun, mungkin pada waktu itu kampung di mana Aminah tinggal masih geeman atau angker, tapi sekarang sudah ramai. Alhamdulillah, Aminah akhirnya ditemukan. Lantas, bagaimana dengan suaminya? Suaminya tidak jadi menikah lagi, karena ketika itu ada salah satu saudara Aminah yang bekerja di Departemen Agama, mengabari KUA untuk tidak menikahkan pria yang bernama Mukmin, karena dia sudah beristri. Sampai sekarang, Aminah hidup tentram dengan keluarganya, bersama kisah yang tidak mungkin bisa ia lupakan seumur hidupnya. Cerita ini adalah kisah nyata dengan tidak mengurangi alur cerita yang sebenarnya, hanya sedikit dimodifikasi dalam cara penyampaiannya saja. Nah, itulah cerita tentang misteri 4 hari hilangnya Aminah. Percaya atau tidak percayanya Anda dengan cerita ini, itu kembali lagi kepada diri Anda masing-masing. Jika teman-teman mempunyai cerita mistis dan ingin menceritakannya kepada kami, silakan komen terlebih dahulu di dalam kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.